Kanjeng. Pak janji hari tu. Nah. Ah, janji hari tu kata sabak yak berderet-deret hari tu dok tanya mengenai dengan ha cabu upuk. Dah. Banyak hari tu. Panah beki kelimah sikit ada tulis cambut. Jamat, tulis dengan gamak ni kat Allah. Nah. Nah tu kelimah Melayu tulis ca alif ba waw ta. Cabut gitu ya. Tak ada buh mi lah. Cambut. Ah, nak jadi muka lain. adalah surat hari tu tu kita pun dah sipai taruh. Mana dah? Ah, tak ingat. Dia dulu ni. Dia pasal bising. Bising kansak tu. Oh, ya. Payak air kat ni. Tikai turun tu. Mana nak ukar dekat Allah. Ada rumah pun siapa bah lah. Dia tikai tu atas pintu ni lah masuk dia lalai. Masuk ukar dah ni. Ukar ni. Jadi lagi tak lesa lagi. Malah tengah malam lagi tu. Halih meja-meja. Gitulah deh. Tak ada ni orang tak seri seni. Tak seri duduk seni makan tidur. Halih. Amai kita tengok beberapa soalan di antara lain dia mau tanya sangat mengenai dengan cabut upuk di atas kubur. Begitu ceritanya. Dia asal hani ni, dia asal cerita, dia sakuk dengan suatu hadis. Beberapa lapar yang banyaklah. Nah, hadis yang sahih. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan lalu kok satu kubur. Nah, kata satu riwayat lalu kok suatu tempat dia berhenti. Bila berhenti air muka dia tu nampak berubah. Lalu dia kata dua tuan kubur ini diazab. Dan hanya tahu bayi Allah Taala wi tahu ke dia. Ini pun tidak mustahil lah pada akal. Cuma mustahil pada adat. Pada adat yang ada kita, orang mati dah raih dah lah. Ibu bapa kita ada pergi berziarah tak. Biasa dia boleh berkecek, berkira apa dia dalam azab, dalam apa kita tak tahu. Cuma kita doa semoga Allah ampun bagi dia. Itu dia harap-harapnya begitu. Tak tahu pun. Ya lalu siapa situ? Berhenti. Dia kata dua tuan kubur ini dia kena azab. Lepas dia kata bukanlah dia azab ni perkara besar sangat. Yang ni pada sekat kamu no, tak besar. Tapi di insya Allah tak ada besar lah. Buku gapo? Yang pertama bukunya tidak istibrak daripada kecing. Lepas tak ada bila besar tak tu? Tak besar dapat kecing. Basah-basah lagi. Pah kalau kena hak dedah hati bahasa hak lama sejak sabik kita disuruh istibrak. Bila kita kecil disuruh bagi kita tu berdahan-dahan. Bila kita ahan begitu dia jadi terterai bukan? Hak dah ada lagi sikit sebanyak dia keluar. Kalau kita orang lelaki pula dia suruh menguruk-ngurukkan sikit. Zakat kita tu selur-selur jadi kuat. Lama cu. Suruh Pak Adas tengah berjalan tiga lakah. Dia kadang-kadang kita rasa suk dah. Bila kita bangun, dia tubik pula. Lepas tu dia suruh istibrak. Hingga dia khilaf ulama, wajib sunat. Maka, hak ni tahulah masing-masing tentang diri masing-masing. Bila apalagi kita orang umur banyak, perubahan lain. Barang lama, pahit usah. Itu kan? Nyetiris, itu nyapa sini, tu. Habak tu dia suruh istibrak. Maka kih dia ni kih dia tak istibrak. Bila dia kencing, tidak istibrak. Istinja tu suku. Istinja ialah basuh dengan air ataupun sapuh dengan umpama batu kertas tisu. Dia panggil istinja dengan umpama batu. Itu istinja. Ni istibrak. Sebelum pada kita nak sapuh, nak basuh tu, usaha dia keluar sikit lagi. bangun tekat hari-hari ke. Tu masing-masing lah. Tu istibrak. Jadi kalau buat bermudah-mudah, kemungkinan kita kecing basuh suk dah. Basuh lah kita.
bangun gi ka dia terbit tak sedar gi kena kain pula pakai semaya tak sah. Ha tu kata benar nampaknya kecil tapi besar. Ha dia kata orang ni kena azab. Buku tak ada besar sekali ni pada pandangan zahir tapi besar di sisi Allah. Hasil daripada buat bermudah-mudah. So, ada pun yang seorang lagi. Seorang lagi tu buku dia nya Kihnamimah. Pesi suka pelaga orang Kelahi Balah. Ha tu nampak sikit tu. Tapi kalau tengok ada besar juga orang minat lah tu. Gi tanyalah noi dia tu yang nya giyak yang pula. Entah dah. Oh, kalau mau dengar lah Allah. Gerak dia tu kata kamu. Ha, tu dia. Ha ni berdesingnya dia dah. Tu orang panggil namimah. La yadkhulul jannata namam. Jadi nampak tak ada besar lah. Biasa bahagia bicara hak orang ni pelaga orang kecek kau ni giwayak dia ni ni. Ya orang nak islah ni walaupun dia tu kata sungguh apa boleh kita bohong. Hei aku nak tanya mu sikit ni. Ha mana? Dia tu menduk kecek dia mu baik dia ha baik. Lah no dia kata hak aku eh. Eh. Tak ada ingat? Ada yang wayak ni atau duduk kata aku berat. Eh tahulah aku tak ada dengar. Walah kita bohong. Allah mudah saya tak dengar ke? Eh. Kau kena ingat. Cara mana kita? Ada juga. Tapi aku dengar lah. Dia kata tak ada lagu tu. Dia doyak baik. Dia tapi. Mung. Dia doyak tu. Baik gini-gini. Kita bahawa lah. Kau boh becin lah kita tu. Tujuan nak video baik. Oh gitu. Orang lain doyak aku tu berat. Orang lain tak tahu pasal aku tu. Beginilah. Tapi dia tak ada apa. Kamu dah tanya khabar sama kamu. Akhirnya jadi baik dua tu sebab kita dusta. Ini masalah terpuji. Ha. Pahak ni royak betul. Ya tu kata sungguh. Orang kata sungguh. Bagaimana mu royak? Ha, nak bahu takut dosa pula. Ha, mu tak reti sungguh. Ngaji sekerak lagu tu. Bila ngaji banyak kerak. Gitu tak? Ya benda bahu nak ada hak wajib ada. Ha. Tu. Jadi kih dua tu. Buku tu lah kata dia. Lepas tu dia kata pergi ambil pelepah tamah. Ha jari dia. Ha kau sahabat pun pergi. Ambil pelepah tamah awak mai ke dia. Dia kerak. Nah, tersengah dia belah dua. Namanya belah dua itu. Pelepah tamah hak yang kerisik daun dah dia panggil jari dah. Di segi lurah tu kalau pelepah biasa dia panggil saf. Ha tu pelepah hak ada daun gitu ni pelepah hak kerisik daun dah panggil jari dah. Maka dia ambil dua tu, dia belah dua, tersengah dia kerak. Pocok atas ni, pocok atas kubur sana. Pakai tanya, ya Rasulullah, kenapa kau buat gitu? Dia kata, harap-harapnya ringan azab dia ni selama apa ni pelepah ini masih basah tak kering. Oh, tu perbuatannya. Habis ni pada situ. Kemudian setahu kita, orang biasa pergi ke Mekah, dah pergi ke Madinah. Lepas tu pergi Mekah Madinah pun kata biasa berziarah kubur tak tahu ke. Ha, biasa pergi berziarah kubur bakat. Biasa masuk kubur makhluk katakanlah. Kepada umumnya. Jadi tanah tanah haram Mekah Madinah kat kubur tu ada upuk dah. Ha tanah. Bila lagi pula zaman sekarang. Tanah. Batu pula kalau makhluk tu. Ha ni tanah pasal selut liat. Ha tu tanah. Upuk tak ada sepohon. Dah itu ke? Ha, dipocok. Kemudian daripada situlah ulama istimbak. Ha, ni kerja ulama pula istimbak ambil istifadah daripada hadis itu. Lalu tu baik mari, ha, ulama buatlah lah. Fir'aun. Ha, lalu kita. Ini kita ambil kita hasya apa ni syarah tahfah. Ibnu Hajar. Ha. Ngaji tahfah ini dah. Oh, ngaji tahfah. Ha, Fir'aun dia kata. Yusannu wad'u jaridatin khadra. Disunatkan. Ha, boleh hukumlah tu. Disunatkan. Hantarkan. Pocok lah kita panggil. Pelepoh. Asalnya pelepoh tama. Ia hijau. Maksudnya kita panggil pelepoh ia hidup. Lepas kita sini pertama. Tak ada lagi. Banyak. Lalu ni banyak ada dah. Katakanlah tempat tak ada pertama. Ada pertama tak apalah. Kerak waktu lalu. Zohir dah lah pelepoh tama. Lepas kita ada pelepoh tama ke? Akiah pada situ lepas nyoko. Ha nah. Tu dia hak seakan-akan itu. Tapi dia hebat pelepah tamah dia ada lagi cerita dia. Allah Taala menjadikan pohon tamah ni daripada itu tanah ada apa hanya ada hubung kait dengan manusia ni lebih banyak.
Ngaji mengaji bab khatamah pula tu. Nah. Disunatkan apa dia pocokkan pelepah tamah yang hijau maksud yang yang hidup alal qabri di atas kubur. Nah, sudah kita kambuh gak pocok. Sebab apa tu? Lilit tiba ilatnya kerana lil amri lil mutabak kerana pekerjaan nak turut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata ittiba' dia panggil. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Nah, jika mu kasih ke Allah sebenar-benar, mu ikutlah aku. Ini setengah pada cara ikut ni dia. Dia ambil batal tu pocok, kita pun pocok. Apa pocok ini? Nak turut Rasulullah SAW pocok lah ni. Ha, kalau dapat tamah lagi malak pah ambil tamah. Ha, tu. Lilit tiba wasanaduhu sahihun. Sanak bagi al-amil mutabak, hadith menyuk tahni itibak ni al-amil mutabak sahih. Ha, dari riwayat Bukhari Muslim. Ilah yang kedua merupakan hikmah wali annahu yukhaffafu anhu bi barakati tasbihiha. Ilah yang keduanya supaya diringankan daripadanya daripada kubur daripada ahli kubur tu dengan sebab barakat tasbihnya. Ha ni ni. Jadi pelepoh-pelepoh kayu tasbih. Nah, hingga tasbih bilisanil maqa qalisanil hal itulah ha pula. Ha ni. Hanya panggil ajaran Islam lagu ni. Ni benda ni menerok air ni. Pagi sebut bagi perhati dengar. Bunyi apa tak? Ada. Bibarakati tasbihiha. Iz huwa akmalu min tasbihil yabisah. Kerananya jaridah yang khadra yang hijau ni lebih sempurna daripada tasbih yang kering. Lima fi tilka min na'i hayati. Ha, kerana ada satu bagian hidup kita panggil hidup. Nah, yang basah tu panggil hidup. Lepas tu waqisa biha. Ni tempat ulama ambil istimbat dengan jalan qiyas. Pasal ni nas dia panggil perbuatan Nabi lagu tu sallallahu alaihi wasallam waqisa biha dan diqiyaskan diukur pasal kita qiyas. Qiyas-qiyas ni ukur. Ha sabit tu kalau biasa duduk Mekah ni kata dia mau pakai baju qiyas apa? Pasal ni ada? Qiyas baju. Tapi kita kata qiyas. Qoh sudah tukar jadi go. Kali tu kelih pada asal qiyas. Dia memakai qiyas berapa? Saiz berapa? Piyah. Qiyas berapa? 22. Masalahnya. Ha, tu qiyas. Mana ukur dia tak lari dah. Tengok orang kenal tengok. Oh, pala ni 22 ni. Ini saiz 23 ni. Orang tengok utih dah. Ya ahli dia. Kita tak ada tengok pala orang. Wahluh nak akal alih. Kita bukan ahli tengok tak mana nak qiyas tak boleh. Habis tu orang qiyas ni kena ulama. Ha, wa qisa biha dan diqiyahkan dengannya dengan jari dah saat ni tu akan ma'tida barang yang diberadak dilaku ada kebiasaan tempat-tempat lain gapo min tarhir raihani wa nahwihi daripada mencapokkan raihan. Raihan ni apa? Tumbuh-tumbuhan mempunyai bau sedap. Pak itu macam bunga melor. Kau bunga melor, bunga apa macam-macam bunga tu. Apa pasal pokok tu muhai pasal bau sedap, bau sedap. Masalah raihan belaka lah. Warna wida setengah panah bunga selasih dah. Tu. Asabik tengok makam kubur orang wali-wali Allah, kubur ulama-ulama kita sini tak berapa nampak mana. Kalau ke sebelah balik jauh Indonesia, Masya Allah. Kita pergi berziarah nak masuk di kubur dan hidup bau dah. Yang bunga melor dengan apa makam dia juga kita masuk pergi. Kita Pak Syekh Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjar tu asabilatul asabilal muhtadin. Allah. Nah, makam dia tu. Bunga. Bau harum. Nah. Dan begitulah tempat sunan-sunan-sunan tu begitulah. Penuh dengan bunga-bunga bau-bauan. Raihan wa nahwihi. Tu. Apa yang kiyah di atas tu. Kemudian. Wa yahrumu akhzu zalika. Haram tu oleh ambil yang demikian itu tu. Umpama raha bunga orang letak tempat kubur tu. Orang yang buang bunga melah. Tak. Cucuk bunga kenanga. Tak, tak kubur. Lepas tu buat tuan lagi kita pergi ambil. Haram ambil oleh yang demikian tu. Kama bahasa, kama buhisa. Lima apa-apa tu boleh haram. Lima fihi kerana barang yang ada pada ambil tu. Orang panggil minta fuit haqil mayit. Melupuk ke hak mayat. Itu dia hak mayat. Itu dia. Wa zahiruhu
annahu la hurmata fi akhdhi zabisin. Zahirnya harat hak masih hidup. Kalau bunga masih hidup segar, masih hidup bau, bila kering tu tak apalah. Eh? Zahirnya tak ada harat pada ambil hak yang kering yang telah uridu anhu li fawati haqqil mayit bi yabasihi. Sahabat inilah dia kait dengan hijau. Nah, sudah pada tu mari tengok dalam hasyiah dia pula, hasyiah bagi Tawfah Syah Syarwani. Dia kata qauluhu wa yusannu ila akhirih wa yanbaghi. Fasa ni kita kecek macam kubur licin tak ada apa sekara sepokok muka kok nulah. Ha. Pak kita ni penuh dengan rupuk ni. Ha. Wa yanbaghi dan saya gia annahu bahwasanya law nabata alaihi hashishun. Kalau tumbuh di atas kubur tu rupuk rapai umpamanya. Dia berkata hasis ni jenis bahasa tumbuh-tumbuhan atas bumi rendah-rendah tu apa yang masuk dia bagi hasis rupuk apa lah kita panggil. Maka termasuk anak-anak kayu yang kecil-kecil tu bunga tu macam mana kubur tu. Ha? Tumbuh tu macam-macam kan? Anak kayu tu. Ha, bagi masuk dia buat hasis namanya. Begitu kata dia kalau telah tumbuh di atas kubur itu hasyih uktufiya bihi, kata dia cukuplah dengannya. Maknanya tak payah bubuh pelepahlah. Tu mana uktufiya bihi, sudah dicukuplah dengannya dengan nabat hasyih yang telah tumbuh, telah cukup an wad'il jarid, tak payah lagi pocok, kata dia. Sebab apa? Qiyasan ala nuzulil mataril ati. Kerana qiyah di atas masalah turun hujan. Hak lagi ke datang. Apa lagi ke datang? Yang nawayak masalah soal lagi. Bukan bila kita tanah kamu rata siap. Dibuatkan betul setah. Betul setah penaik beli sejekah tinggi pada tanah. Bumi ya. Naik jekah ada setengah buat tasnim. Macam gah gitu. Ada macam setah. Bila penat itu dah, kita soal lagi disuruhkan kita siram air. Tak kubur kan? Bila dia siram dah. Air perlu jiru, belis kendir. Antara beberapa sebab. Kalau musim kemarau, dia tanah berdebu. Bila siram dia tak jadi. Ha. Dan lagi pulanya, tak jadi apa dia dikucau lain. Bila dia basah, dia jadi kemah. Itu gitu. Hikmahnya. Kama dia betul lah sebab sudah tanam banyak hujaru kemah yang tak ada kena sirai, tak payah sirai dah lah yurash, tak payah direcik air lagi dah madar dengan air hujan. Begitulah tempat kita ni pasal tumbuh nak kayu banyak. Nah, tak payah lah kata dia, cukup lah. Haa, tu satu. Kemudian ada juga kata ijma lain. Ijma lain alai hak ni masalah hikmah kita siram tu antara nak hikmah tanah supaya tak terbuka dan supaya apa dia tu tak jadi berdebu kabut apabila hujan hasil maksud. Ada pohon ni masalah rupuk ada dah anak kaya dadah dah tumbuh dah, walaupun begitu kita tambah lagi kau bertambah rahmat. Jadi mana nak jugalah. Baik, sudah pada itu. Bak dia kata wa yufraqu bi anna ziyadat al-ma' ba'da nuzulil matar al-kafi la ma'na laha li husulil maqsud min tamhidit turab bi khilaf wad'il jarid ziyadatan 'ala al-hashih fa innahu yahsulu bihi ziyadatu rahmatin lil mayyit bi tasbihil jarid. Jadi maknanya rupuk itu nak tambah juga punya pelepah tadi. Lepas pada tu bila kita pergi daripada sini, nah jadi berbeza dengan hak kata ambil bunga tadi dan hak orang tanam tadi. Nah. Pah mati ambil pah jarak tu sini pah jarak. Cah, dia mudah-mudah tumbuh kata. Nah, mudah hidup dia. Cah, pecah. Dah esok walaupun kecut sebentar, esok nampak. Ha, nah hidup. Maka kita nak cabut tak alihlah tu. Tu ada mau hidup tanam tu. Tak ada mau gi tanam. Nah, ada pupuk ni berbeza dengan pajarak hodok tanah, pahong selasih gidok tanah, tak ada menggidok tanah. Ha ni hanya tumbuh. Beza pada situ dah. Ha, tapi orang panggil apa? Gidok melupuk hak mai. Ha sampai tu tubik mari, ada yang kata makruh. Nah, ada yang kata haram. Nah, maka kita hipolah kalau hak haram hak napa hak tadilah tu. Masalah lagi tak bunga, lagi tanam ke apa, kita pergi cabut. Haa, tu kan nak kata haram pun, ya tu. Nah, ada pohon rupuk dia tumbuh cara dia.
Nah, kita pergi buat melupukkan hak mayat. Seeloknya, seeloknya tak sah kita buatlah. Cuma tidak jadi menapi dengan kata disuruhkan bagi kita tu menyuci kubur. Faham tak? Menyuci kubur lagi mana? Kadang-kadang orang ni kubur tak apa. Kadang-kadang lepas lembu kambing kena berak. Hak tu salah lah. Kena menyuci. Lah kena menyuci. Musim ni kawas sapah ni. Berangnya berugi duk penuh tak kubur. Itu kita menyucikan kubur. Adapun rumput apa yang tumbuh tak kubur tu, selak tersabuh lah. Kita menyuci. Kalau ada sapah-sapah, kita buat-buat sapah-sapah-sapah tu. Kita tinggal tu. Tu. Cuma ya nak? Itulah. Hatu dah lah. Hatu dah lah. Panggil buat. Habis je kita kena tukar daripada cabut, kita buat tu buat. Kita tukar sikit. Kalau cabut, baik di mana cabut, kita cabut ni tak ada cabut lerah. Banyak. Mana tak tahu lagi dah itu ke? Lepas tu, kita kau tahu. Lain kali tak payah lah. Tu dia. Selok hidup. Cuma kan nampak tu nak jadi kotor, kita menyuci. Lain dengan hal tu. Hak lerah tu apa yang buai rupuk tinggal tanah lah. Jadi apa yang melupukkan hak mayat. Kerana dia panggil tasbih tadi. Tasbih tadi. Ini hak ra'id lah ni. Gana-gana? Hak sembuh tu. Hak sembuh dia sembuh tak kubur ke sembuh ke kawasan keliling Kelala tu. Keliling-keliling. Habis semua. Hak tu dia mana kali tak nak kira masuk sini ke seelak. Tak sah lah lagu tu. Seelaknya gitulah. Nah. Mana kita masuk dalam kata menyuci tu lain. Semua orang nak pergi masuk belah roh pun tak boleh dah. Tu pasal lebat menyuci. Hak ni melerahkan buah pokok. Siapa setengah-setengah tu kalau kot sebelah balik Syam atau kubur tak ada pokok kayu tu. Ini sini tak ada ni. Dalam kitab soal lagi. Apa dalam patawa Ibn Hajar. Dia sebut. Di istimbak daripada situ tanamkan pokok. Pokok ni bukan hasil lah. Sabit tu kubur maka Imam Syah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Atas kubur dia tu, pohon peluk parai ni. Besar. Tapi bawa ni nyebar ni muah katanya. Pohon besar situ. Ada orang lagi dia ambil dahil, dia buat wasabah. Di nawar ke apa nawar. Atas dada kubur dia. Dada kubur dia. Pakai kayu, tanah jamin num lagi. Kira apa kata tahun dah. Yemen Nawawi ni orang kurung ni. Kurung ni masuk awal kurung tujuh yang meninggal. Tu. Pas apa kan ni? Berapa ratus tahun dah. Pasal pun kita peluk gini tu. Pak orang peluk ke. Macam dengan bulu pak kita lah. Payah naik pula pelat dah. Ni buat makan gini, makan sepuluh masjid. Wah. Pak kayu duduk tengah pun dada dia naik. Gitu dah dah hair dia Masya Allah. Balik hulu, balik hilir, balik tenai, balik jatuh. Isyarat kata tengok hodoh mengaji ni kitab Imam Nawawi ke mai. Han bagi tak ni tadi ni. Ni kitab tahfah ni ha Ibn Hajar mari syarah kitab Minhajut Talibin ha Imam Nawawi. Tak nama tahfah. Dan Syekh Khatib Asyrbini dia syarah juga Minhajut Talibin dia letak nama Munil Muhtad kitab Muni. Dasya Al-Mahalli pun syarah juga. Kan Zurraribi. Depan syarah Mahalli, syarah Mahalli. Mati hak Imam Nawawi lah kan. Dan di antaranya Syekh Imam Ramli. Ya syarah ni juga dia tak nama Nihayatul. Kita Nihayah. Nihayatul Muhtad. Tu daripada Imam Nawawi ni. Tu nak ayat atana tu. Nampaklah kata atas kubur tu. Tapi masalah kalau kubur tu kubur hak bahasa jenis musabbal wakah kan nak jadi apa nak menyepit ke orang lain kita orang biasa ni tak boleh lah menyepit orang lain nak tanah. Kalau hak dalam bumi sendiri tak apalah tu. Kan tanah mati tanah lah pagar kita sendirilah tanah kita di bukan tanah wakah bumi kubur wakah dah kalau wakah menyepit orang. Malaika orang tu orang-orang soleh, orang para wali-wali, orang ulama orang tu diistisnakan kerana supaya ditabarruk orang ambil barakat dengannya. Orang supaya diziarah. Habis kalau zaman dulu dia pocak bendera. Orang-orang kena mati gak, dia pocak bendera. Putih. Tapi dia panggil apa? Panji.
Panji tu ialah bendera. Ha, kita panggil jadi lain-lain. Kalau bendera apa pasal ni? Ha ni, tak panggil dia panggilah bendera dah lah. Kalau Arab dia panggil liwa. Liwaul hamdi, ini panji kepujian, panji kehormatan, menandakan si mati ini orang bukan orang biasa, orang wali Allah, ulama, orang ni, orang-orang apa, orang soleh. Maka tanda panji supaya kita tengok, ha, kubur siapa tu? Ha, kubur syekh tu. Maksud dia beri salah, baca, berdoa, nambil barakat, tanda. Pakai bendera ni bukan orang biasa. Hamba je tak semaya, boh dera. Hei, tak boh dera. Ha, lepas tu oleh kerana hak mengaruk tu mari dia ambil kesempatan. Dia dah minta akor, minta apa. Syaitannya wui ke dia. Ha, orang tu orang tu kamar, dia minta akor ketika kena. Ha, tu pakai agi buat dia. Lalu tu nak untuk nak ukarkan mukar tu, cabut. Supaya dia tak tahu di mana. Ha, tu asal cerita lah. Tu dah. Kalau amin daripada tu, bangun klik. Hmm, itu dia. Ha, nampaknya masalah kita tu cukup dengan hak tu dah lah. Kitab yang kedua tu tak sepak lah. Nah. Ya. Ha, hak tu dia panggil ada perbahasan khususiah ke tidak. Ha, tu panggil ada satu pendapat yang kecil mengatakan hak tu hak khususiah bagi dia. Tapi hak jumhur kata dak. Ha, ya kena royak boleh jadi habis kalau tak keliru orang awal. Ni mengajar dari radio, lepas luah kata tapi Huraidah. Ha, ini masalahnya. Kalau mengajar wala sah apa? Berapa orang yang dengar? Ha, itu kan? Ha, ni ta tu baik dalam tu tu serata lagi. Kegel habis. Royak, imolat. Ini kaum gini. Oh, gitu. Ha, itu. Ha, itu masalah. Mana ada apa? Nak situ. Lepas tu cukuplah dulu deh. InsyaAllah ta'ala. Ya, lepas tu majlis kita seperti biasalah. Kita seteruh je lah. Hmm? Gitu tu dah hak nun. Dah hak nun tu. Jadi hak tu kalau kita kata diizin oleh tuan tak apa. Nah, kalau tidak banyak lagi dia kerak ambil hak nunglah. Ha, nak boleh kubur ni dia kerak ambil hak tu. Segapa ambil hak tu. Tu. Ya, hak tu dia pulang kepada kalau ada si waris dia tu soalan. Ini pasal hak ni. Tak baik ambil hak duduk luar-luar tak apalah. Ya ada ke ada tumbuh-tumbuh kat luar dah. Ya dah nampak segar ambil hak tu. masya-Allah. Ya. Ada di situ. Jadi al-aula saya dia dah seeloknya sekadar kita lepas dah nak gana tak siapa maklumat lagi. Ha, tu dia deh. Bila tersapa nyata . Tu dia. Nampaknya hari ni tu setakat tu lah dulu ni surat-surat soalan pun banyak sangat. Masa kita dah sutuk, insyaAllah ta'ala lah semula hak ni dia mahu tanya, apakah maksud pada katanya hendaklah kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihat Tuhan? Ha, ni nak sarah daripada maksud daripada hadis iman, Islam, ihsan. Ha, insyaAllah ta'ala kita huraikan semula, ya buka dengan tasawuf ni. Ha, ni cakap dengan tasawuf ni.